guys, datang lagi ke channel saya. So hari ini saya nak buat service brake kereta saya sendiri. Ini brake kit yang saya beli satu set lah. Dia punya bus apa punya getah semua saya ketukar semua ni. Ini memang tukar habis, semua habis saya tukar. So dia akan dalam ni ada barang ya. Ini bus semua dalam ni. Ini satu untuk kiri kanan sama ini satu untuk tepi yang bawah ni macam ni. Okey, sama juga semua lengkap lah, semua dia akan dibagi dengan rubber grease, tapi saya takkan pakai yang ni sebab saya ada rubber grease saya sendiri. Kalau kamu orang tak ada ni boleh pakai ni. Ni ada rubber grease, bolehlah ni pakai backup ke apa kau. So mungkin kamu orang yang dah tahu cara buat ni, ada yang tahu ada tak tahu. Nah, jadi ni cara saya akan spray ni. Ada cara kamu orang ambil kertas apa tu newspaper, letak sini spray. So kalau kamu orang spray ni getah ni memang akan kena kan, mesti kena punya. Kalau kamu orang spray habis macam tu, kalau cara saya hari ni saya buat dua lah, servis dengan spray. Ni saya akan spray balik, ni saya gosok semua buat dia macam cantik balik. Saya punya brake ni ada jam depan bahagian sebelah passenger jam. Alang saya servis dua-dua lah untuk kali ni. So kamu orang boleh tengok lah video saya lepas ni. Buka dia senang je. Ini kamu orang kena buka. Ini skru 14 ni. 14 dengan 17 dekat bawah ni. Okay, ada 14 dulu, kita buka atas ni dulu sebab kita mau keluarkan piston ni. Macam saya punya dia ada jam lah piston. Menyebab brake jam adalah piston dia keluar tapi tak dapat masuk. Dia masuk tapi dia slow masuk. Itu maksud dia kalau jam brake pasu rasa kereta ada berat sikit. Macam saya punya memang macam ni problem dia. Saya dah buka habis lah. Ni 14 tarik sudah. Ni 17. Okey, simpan bagus-baguslah, letak dekat tepi ni kah. Okey, tak apa, yang ni nanti kita akan bersihkan. Biar dia kotor dulu tak apa. So, kita keluarkan piston. Kita punya kaliper ni, okey. Kau tengok. Piston agak jauh sudah dia keluar, sepatutnya dia tak terkeluar banyak sangat. Sepatutnya dia dekat tepi sini kah. Ni saya punya ni macam terlebih banyak. Jadi, kita akan keluarkan piston ni. So, satu orang akan dalam kereta. Start untuk keluarkan dia. Okey. Pam. Dah. Dah padam. Okey, ni keadaan yang saya dah buat lah. So keluarkan piston dulu, nanti kita akan bersih ni, gosok dengan patah pasir. Okey, ni keadaan piston tu. Okey, semua kalau dah tukarkan, dah buka piston tu, buka yang ni. Dia punya brake line buka saja, guna ni size 17. Ni dekat sikit. Ni saya tunjuk lah. Ini 17. Pusing dia ke bawah. Ke bawah macam ni. Sampai dia terkeluar. Ni saya dah longgarkan tadi. Letak. Okey, kena longgar, buka balik benda ni yang tadi tu. Okey. Buka balik. Okey, pusing saja nak keluarkan ni. Andangkan saya mau spray semua ni, jadi saya akan buka brake ni, brake kaliper ni. Memang saya buka habis. Kalau kamu orang tak mau buka pun tak apa, bergantung dengan kamu orang. So ni size 17 dekat belakang dia ada skru, ada nut. So, bawah pun buka juga.
saya bawa keluar. Nah, ini brake kaliper tuh, ini brake yang piston ya, coba bekara tuh. Ya ini yang akan mengibatkan piston tuh jam. Dia macam ini kan, masuk macam ini. So, tengok masuk pun agak susah. Ini saya akan ganti balik. Ini masih bagus juga sebenarnya, tapi tengok dia sudah tak berapa ngam sudah, nah, ada rosak sudah dalamnya. Bagus, kita ganti saja. So dia macam ni. Nah, ini pun sudah tak berapa bagus, nak masuk pun susah. Nah, bila dia masuk, pas dia dia keluar tapi susah mau masuk balik sebab benda ni sudah karat. Nah, nanti saya akan gosok dalam ni. Gosok saya guna kertas pasir 800 ke 600, 600, 800, atau 1000. Dia ada seal dalam ni, seal. Nanti kita keluarkan seal ni. Seal ni pun sudah keras dah. Nah, nanti saya servis semua. Kalau kedai pun dia akan buat benda yang sama, dia akan gosok ni. Dia tukar seal dalam ni. Ni kita gosok lah, ni kotor ni, boleh gosok guna kertas pasir. Yang ni pun saya akan gosok balik untuk spray baru. Jadi ni getah tadi bawa keluar saja. Ini ada getah, tengok ni sudah keras lah. Nanti kita buat baru lah ni getah sebelah tadi. Saya dah tukar, dah buka. Okay, mau keluarkan ni yang ring dalam ni, o-ring ni. Kalau orang guna gunting ke apa ke, nak keluarkan dia. Ha, macam saya punya ni, saya keluar macam ni. Okay, masih okay sebenarnya ni, tapi alang-alang dah servis. Servis sekali lah semua sekali. Tak kerasa sangat ni. Tapi yang tadi tu adalah lembut sikit. Okay. Bersihkan semua ni, bersihkan dulu. Nanti baru saya akan gosok kena kertas pasir. Kertas-kertas tadi semua saya bawa keluar lah. Okay, kertas lagi bawa keluar juga. Nah, sebab tadi barang semua complete set. Nanti last video saya akan beritahu dekat mana saya beli ni. Saya pernah beli dekat kedai spare part, tapi kedai spare part ada yang tak komplit. Dia cuma bagi seal tepi ni, seal dalam tu, itu saja, dua barang je dia bagi. Macam saya beli ni satu komplit set. Semua dia bagi, tepi ni, dalam ni. Lepas tu yang getah kecil-kecil pun dia bagi juga. Saya cuci dulu, nanti lepas ni baru saya akan bersihkan. Jadi nanti yang nipple ni pun saya akan bersihkan juga. Tak apa, biar dulu nanti saya buka ya. Okay, ini dah bersih dah, tengok. Tadi ada karat ni, tak dapat buang lah ni, memang dah dalam ni. Saya dah sedaya upaya nak buang, tapi tak terlalu kasar lah, dah semua sikit dah gosok tadi, dah gosok apa semua. Okay, ni tepi-tepi ni ya. Buangkan semua karat-karat yang ada ni, dah smooth dah, walaupun nampak karat. Okay, dah bersih. So next, ni biarkan cuci dulu bagi dia kering. Ni bagi kering. So next step adalah kita bersihkan ni lagi.
hasil ya, yang udah saya siapkan tadi saya gosok, saya bersihkan. Nah, yang ini yang tidak bisa mampu yang boleh saya gosok, buang yang kotor-kotor dulu. Oke, yang ini saya tak dapat habiskan sebab tak penat tangan gosok. Kalau kamu orang ada pen stripper yang bagus, buang semua ni, nanti dia keluarkan jadi bare metal macam ni. So saya guna kaedah manual saya, gosok-gosok guna tangan. Kita pasir yang ni, keadaan yang di dalam tu. Okey, dah bersih sikit. Okey, ini pun sudah. Okey, yang tadi kan kita buat dia tak dapat masuk. So yang ni tengok. Okey, senang-senang dia masuk. Okey. Okey, macam tu. Okey, tadi susah masuk kan. So yang ni okey, senang-senang dia. Macam ni. Okey, ada senang sikit keluar masuk. Okey, macam ni. So yang ni saya akan keringkan untuk beberapa minit, lepas ni baru saya spray lah, beri dia bagus sikit, keringkan semua ni. Okey, adalah ni hasilnya saya buat. Okey, ini ya yang dah saya buat tadi semua tu. Okey, lepas tu saya akan spray lah. Yang dalam ni saya dah cover dengan kertas newspaper lekat dekat situ. Lepas ni akan spray lah warna hitam sebab saya tak nak letak spray color yang macam merah ke hijau ke apa, nanti pegang pun dia akan kotor juga. Dah spray semua ni bagus ya, hitam. So saya akan pasang piston seal ni. So cara pasang dia, tengok yang bawah ni, ni bawah ni, dia tak jauh beza sebenarnya. Kalau mau cara pasang, dia ada nombor sini, nombor tu terbalik. So yang terbalik macam ni, tak tahu cara pasang lah, saya ikut cara saya sendiri. Okey, sebab dia ada untuk yang kecil ni memang cun-cun dekat sini. So kat macam ni, pasang dulu seal tu. Okay. Memang dia akan masuk dekat sini. Baiklah, dah pasang seal tu. So tepi-tepi ni nanti saya akan letak grease yang saya pakai ni, rubber grease. Yang ni paling terbaik yang saya pakai. Saya pernah servis brake piston dekat Viva saya tu, sampai sekarang dia masih okey. Tak pernah jam apa semua, saya pakai ni sebab ni tak panas. Ada grease nya jenis, kalau kita pakai dia cepat panas. Yang ni memang untuk rubber saja, grease yang ni untuk rubber saja, peringam. So lepas ni saya akan pasang seal dalam ni lagi. Dia ada seal dalam ni, saya akan pasang dalam tu. Ni seal dia, seal ni tebal sikit daripada asal tu. Seal asal tu dia nipis saja. Okay, yang ni jenis yang tebal. Kalau yang ada tanda biru ni, letak dalam, bagian dalam. Okay, pasang saja. Okay, dah pasang seal tu, tengok tepi ni. Seal tu dah saya pasang semua, saya dah letak bagus-bagus. So lepas ni saya akan letak rubber grease lagi.
letak rubber grease dalam ni. Oke, letak grease dekat sini lagi. Ada lagi grease. Letak banyak pun tak apa. Tak ada menjadi salah. Baiklah, dah letak grease. So, kita letak lagi dalam ni. Ikut akak dia. Jangan sengit lah. Sebab kalau sengit nanti susah mau keluarkan balik. Mak cun-cun dia. Okay, mesti mau lurus lah masa masuk dia. Macam ni. Dia memang akan cun-cun dekat akak ni. Macam ni. Cun-cun dia. Dan pun masih cantik lagi. Oke, satu lagi kita akan letak. Kita punya kit dengan hasil yang ini. So, yang ini adalah dekat atas. So, dia macam ini nanti. So, dia macam ni lah. So, kita letak ni dulu rubber grease dalam ni supaya dia senang masuk. Lepas tu ni tak dia rubber grease. Yang ni pun bawah ni nanti. Ni dekat bawah punya. Macam ni. Okay. Satu lagi. Okay, yang ni nanti. Yang ni letak kecil ni. Dia akan tutup dekat sini. So benda ni complete set. Memang complete. So satu lagi kita buat ni dulu. Letak dekat dalam. Cuba letak dalam dulu. Dekat tepi-tepi ni. Saya akan pakai ni untuk letak dia. Campurkan grease dalam ni. Ikut cara orang lah kalau tak ada pakai inisiatif. Yo, nanti letak grease tepi ni. Nanti senang benda tu masuk. Tepi ni pun letak. Semua letaklah. Ini benda tu tak rosak, tak terlalu kering bila masuk. Okey, letak lagi rubber grease ini dekat badan dia ni. Semua badan ni. Banyak pun tak apa. Sebab benda ni kalau kita kurang grease dia nanti dia melekat dalam tu. So dia akan macam ni. Masukkan macam ni. So yang ni atas sudah. Kamu orang kena cucuk dia pusing, tekan sikit guna tangan lah. So yang ni letak bawah. Yang ni saya tak rubber lah. Dia just bawah tu saja. Okay. Sebab yang ni nanti memang masuk yang caliper pin tu yang besarnya. So masuk macam ni saja. Nanti kemaskan dia. Dan ni dia lekat dalam tu. Yang ni tepi punya, okey. Atas, bawah. 14, 17 punya bawah. So yang ni kecil punya letak kat sinilah. Okey. Last kali adalah ni. Nipple tadi dekat sini. Okay. Nipple ni dekat sini. Salah. Sini, sorry. Okay, dekat sini. Okay, satu lagi. Nipnya cap. Cap ni ya supaya debu tak masuk, apa-apa tak masuk. Sebelum ni saya punya tak ada cap.
Ya ini kok dia bagi ke aku. Oke, dah. Semua sudah. So, brand yang saya pakai inilah Monster. Yang ini kamu orang boleh dapatkan. Yang ini kamu orang boleh dapatkan dekat Shopee. Nanti link dekat link untuk benda ni saya akan letak di description video dekat bawah tu. Nah, ni. Semua complete. Complete set dalam tepi semua ni lah kalau boleh. Okey. Sekarang proses untuk pemasangan. Jadi saya tak tunjuk cara pasang spesifik lagi, saya akan buat time lapse cara pasang semua, buka macam mana pasang pun sama lah. Oke, jom. Video saya hari pun dah gelap, handphone saya tadi lowbat, jadi saya tak dapat tunjukkan proses yang terakhir. Jadi semua saya sudah pasang, rim dah pasang, brake pun dah saya buat. So semoga info kali ini bermanfaat untuk kamu orang semua. Jadi saya ada satu pengumuman nak cakap. Ini cuma planning yang akan datang sebab subscriber saya pun hampir 1k. Terima kasih yang dah subscribe untuk video saya kali untuk channel saya yang selama ni. Terima kasih kepada semua subscriber. Kalau lah saya dapat 1k, 1000 subscriber, saya nak buat stiker. Just kecil saya stiker tu untuk lekat dekat cermin kemurang ke, cermin sisi ke, cermin belakang ke. Just kecil saja, dia tak terlalu besar. Nanti saya akan tunjukkan gambar stiker yang saya akan buat tu. Just simple saja. Kalau kamu orang rasa nak support saya, bolehlah beli stiker tu. Dengan harga belum tahulah, cuma just nak planning saja. Sama ada kamu, kalau kamu orang setuju boleh komen dekat bawah channel ni. Jangan lupa untuk like, share, komen sekali. Sehingga kita berjumpa next video. Bye bye. You got that.